Dan masih tetap profit. Gila coy, 10-15 per satu itu profit coy. Oke, sob guys, kembali lagi bersama saya yang berbagi di sini, dan kali ini kita akan main Grow Topia lagi coy. Kali ini kita bakal ngapain coy? Kali ini saya bakal melakukan profit lagi cuy. Gila lu, saya profit terus ya coy ya. Ini adalah profit yang ini profit pernah kalian ajukan ke saya, yaitu profit apa? Saya pernah mendengar komen-komen ini. Bethum. Kalau nggak salah saya pernah coy melakukan profit Bethum ini coy, tapi nggak tahu lah coy, saya lupa loh. Oke, nggak apa-apa coy, walaupun saya udah melakukan ini ataupun saya belum melakukan ini, coba kita lakukan saja coy, karena saya lupa loh. Saya pernah lupa banget coy, gila parah ya. Oke ya coy, langsung aja kita bakal profit Bethum. Saya pernah coy melakukan profit ini, saya ingat karena Bethum itu coy yang saya ingat coy. Saya nggak tahu ya, semoga aja belum ya. Oke coy, kita langsung aja kita pasang magplane dulu ya coy. Kita langsung aja nge-tractor ya. Ini nge-lag banget coy, saya nggak tahu ya kenapa ya. Astagfirullahaladzim, nge-lag banget lu, sumpah dah. Ini Grotopia-nya nge-lag atau sinyal saya nih coy. Saya juga bingung lu sama Grotopia zaman sekarang ya coy. Update terus. Nge-lag ya ini. No. Aduh. Oke ya coy, nggak apa-apa nge-lag, I don't care. Tapi kesel juga coy, walaupun nge-lag ini kesel itu coy. Saya mau meledak rasanya. Parah emang Grotopia. Oke coy, kita panen dulu ya, karena dengan panen ini kita bisa melakukan profit yang sangat keren banget coy. Keren banget, gila loh parah ini em. Oke ya coy, saya panen dulu. Aduh nge-lag betul coy, sumpah dah. Gimana saya nge-break nanti ini, woi parah betul. Soalnya saya buat konten itu jalan-jalan Grotopia aja harusnya ya. Lupa lah saya nih, kenapa saya melakukan profit, mending saya buat konten jalan-jalan Grotopia gitu ya, lebih mantap ya. Ya Allah. Nanti lo coy, sabar coy ya. Oke coy, kita langsung panen dulu. Kalau nggak salah saya pernah melakukan profit ini coy, kalau nggak salah ya, tapi saya lupa loh, lupa banget coy, nggak tahu kenapa saya lupa ini. Aduh apa ini woi, aduh gila ini coy. Parah betul as. Saya memiliki jurus taijutsu loh. Oke ya coy, gila nge-lag betul loh, sumpah dah. Saya nggak tahu coy, ini saya benci main Grotopia nih. Waduh nge-lagnya betul coy. Saya nggak tahu coy kenapa nge-lag ini coy, game sampah, sumpah dah. Oke coy, kita kembali lagi di sini, palingan nanti nge-lag lagi nih coy. Nah kan sumpah. Nah oke coy, mantap betul ya. Oke, kita udah ganti internet, pasti ini tidak nge-lag lagi coy. Saya jamin 100% no lag ya. Oke coy, kita panen dulu ya coy. Kita panen ini, panen. Lancar jaya coy, gila itu internet saya, berarti ada yang download ini. Oke coy, langsung aja kita akan lihat bloknya. Boom, 489. 489 blok Bethum. Oh my god, ini lumayan dikit. Seharusnya 500 lebih loh biasanya blok-blok biasa itu ya. Ini 400 loh. Sheetnya coy ya. Boom. 34 Bethum sheet. Lumayan banyak coy. Biasanya saya dapatnya tuh 15, 12 biasanya. Ini 34. Lumayan banyak ya. Oke coy, langsung aja kita akan nge-break ya coy, karena kalau kita lama-lama bisa meledak pala saya coy. Main Grotopia nih. Soalnya nge-lag banget coy. Waduh, keras banget ya coy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 kali break loh. Ini melebihin steel block coy. Waduh, my friend. Lebih steel block ternyata coy. Oh my god. Tidak mungkin ya coy. Pasti ini membutuhkan waktu yang sangat lama coy. Kenapa saya profit Bethum ya? Berarti sekalian nyuruh saya profit Bethum karena keras ya. Saya udah tahu coy. Saya udah mengira bahwa Bethum ini keras banget coy. Kenapa saya melakukannya ya? Gak apa-apa coy, demi kalian coy. Demi kalian saya akan melakukan profit ini coy. Apapun resikonya. Oke coy, kita break dulu ya coy ya. Karena kalau kita nggak break, kita nggak bisa tahu hasil profit kita coy. Makanya kita harus nge-break. Hello darkness my old friend. What the fuck? Sumpah ini coy. Kalian lihat coy ini coy.
pada saat saya record tiba-tiba update coy, bangsat the crew tapi ya laknatullah, kesel banget saya coy. Waduh, belum selesai saya recordnya coy, pantas aja nge-lag coy. Emang ini servernya coy, bukan internet saya, nggak mungkin ini servernya aja coy. Internet saya ini mencoba untuk masuk ke dia tapi servernya menolak karena internet saya ini lebih menembus ke ruang jarak waktu Indonesia. Para mi gente, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ay. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. Oke coy, ini udah habis ya coy, udah MPT ya coy, udah 5000 is MPT, jadi udah selesai saya break coy, mantap sekali ya. Dan dikit banget gemsnya coy, ini ada satu lagi, kita break dulu ya coy. Oke, ternyata kosong coy, mantap sekali ya coy. Oke coy, langsung aja kita akan nanti dulu coy, sabar. Oke ya coy, langsung aja kita akan lihat berapakah kita mendapatkan seatnya coy. Ya, oke langsung aja coy, kita lihat beng 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 182 seat bedroom. Oh my yeah. Lumayan banyak coy, lumayan banyak bagi saya. 182 itu lumayan banyak ya. Oke ya coy, kita akan lihat langsung cara pembuatannya, berapakah harganya, dan berapakah modalnya, dan kamu buat aku tersipu. Oke coy, kita langsung aja lihat coy ya, ke mes. Kita akan ke, aduh bukan mas coy, mes coy. Kan nge-lag kan gara-gara saya ke mas ini. Kita akan ke mes coy, maksudnya mes ya, bukan mas. Mes dengan mas itu beda coy. Toilet plus wet block, cara pembuatannya coy. Jadi cara pembuatannya itu sangatlah easy peasy lemon. Kentut itu murah banget ya coy ya, karena wet block dan toilet itu harganya SSP coy, masih ya coy, masih saudaranya SSP, jadi itu murah banget coy ya. Pasti SSP itu paling ya 30-40 gitu ya coy. Kalau lebih jelasnya kita langsung aja lihat ke Shinigami coy, karena di Shinigami itu adalah tempat yang sangat beautiful untuk melihat SSP kita ya coy. Oke coy, Shinigami ya. Oke coy, biasanya saya beli SSP di sini. Walaupun bukan punya saya, ya bukan punya saya lah, masa punya saya. Oke coy, langsung aja kita lihat toiletnya berapa coy. Saya tebak 35 coy. Kan 35 coy, 35 biasanya 40 coy. Seharusnya kalian kalau kalian ingin mencari yang lebih untung, carilah 40 per 1 ya coy. Kalau 35 ini oke lah, enggak apa-apa. Toilet 35, terus white block. White block itu berapa ya? Berapa ya? Biasanya wet block itu 40 juga coy. Wet block itu 40 ya. Waduh habis loh, gak tersisa sedikit pun. Coba kita buy nanti loh. Apa ya, kita akan ke apa ya coy, SSP. Aduh lupa saya, kan saya gak tahu lagi coy SSP zaman sekarang, susah betul nama-namanya. Oh ya, Giting. Di Giting ini aja juga SSP coy. SSP di Giting ini lumayan lumayan cheap ya coy, tapi aduh kurang chipnya coy, kok kurang gitu ya coy, karena dia nih mengarah ke RSP ke bukan ke SSP ya. Oke coy, white blocknya 40 per 1 ya coy. Emang white block itu biasa 40 per 1 coy. Kalau nggak 40 per 1 itu bukan white block itu namanya coy. White block. Kita langsung aja calculator ya coy, dimana calculator ini sangat penting ya coy ya. Kita calculator dulu, 200 dibagi 35 untuk toilet seat coy coy. Ini untuk toilet seat, bukan untuk white block ya. 5, 6 WLS, jadi kita membutuhkan 6 WLS untuk mendapatkan
200 seat toilet seat toilet seat ya. 6 WLS coy. Oke, 200 dibagi 40. Kalian pasti udah tahu coy. Boom, untuk white block ya ini ya. Boom. 5 WLS. Jadi kita modalnya 5 WLS untuk mendapatkan 200 seat white blocks ya. Ditambah aja coy plus 6. Boom. 11 WLS. Jadi modal kita 11 WLS boy. Sungguh murah ya, 11 WLS itu apalah arti 11 WLS. Berarti boy. Oke coy, langsung aja kita akan ke sini gaming lagi. Kita lihat harga bedroomnya coy. Kalau nggak salah, saya prediksi harga bedroom itu 10 kalau nggak salah coy. Kalau nggak salah ya, kalau bener 11 berarti 10 betul ya coy. Kita lihat coy. Boom. Masih ada 500 coy. Berarti nggak laku anjing. 10 nggak laku coy. Bisa jual 11. Santuy aja boy. Jadi kita calculator aja ya langsung ya. Tambah lama-lama ya coy ya. Kita tadi dapat 182 dibagi 10. Ini harga harga biasa ya coy. Boom. 18 modal 11 dapat 18 profit 7 WLS boy. Oh my god, mantap kali coy. Bukan tandingannya loh. Gila loh, parah emang ya. Oke coy. 182 dibagi 11 ya. Coba kita kalau kita jualnya 11 per 1 ya coy ya. 16 WLS coy. Modal 11 jadi profitnya 5 WLS coy. Gila loh, enggak ada tandingannya coy. Parah men. 12 ya, kita coba 12. 182 dibagi 12 coy. Boom. 15 coy, masih tetap profit ya. Kalau kita jual 12 masih tetap profit. Kita jual 13 coy ya. Boom. 14 masih tetap profit. Kita jual 14 coy. 14. Boom. 13 masih tetap profit. Kita jual 15 coy ya. Boom. Masih tetap profit. Gila coy, 10 sampai 15 per 1 itu profit coy. Kalian pilih aja coy, mau jual berapa? Jual berapa? Terserah kalian itu ya coy ya. Saya sudah menyampaikan bahwa 10, 11, 12, 13, 14, 15 boy. Itu kalau kita jual tetap profit kita coy. Tapi ingat-ingat juga coy, kalian itu berusaha nge-break coy. Tapi kalian tuh ingat juga coy, kalian itu harus ingat bahwa kalian nge-break coy. Jangan kalian jual 15 itu. Jadi kerja nge-break kalian itu nggak terbayarkan. Jadi kalian tuh harus ingat, ingat, ingat mati, ingat sakit, ingat aku. Oke coy ya. Oke coy, mungkin video sampai sini saja dulu. Saya udah melakukan profit yang sangat beautiful sehingga saya memiliki jiwa yang sangat efektif untuk melakukan profit lagi coy ya. Oke coy, mungkin video sampai sini saja dulu. Jangan lupa untuk like, like, comment, subscribe, 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 share, share, share.